Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Apin Channel. Kali ini kami ingin membuat satu tutorial. Tutorial ini saya dedikasikan untuk menyambut HUT Republik Indonesia yang ke-74. Mudah-mudahan Indonesia jaya, Indonesia maju sepanjang masa. Kali ini saya ingin membedah satu tutorial bagaimana membuat efek bendera merah putih berkibar-kibar seperti efek 3 dimensi. Nah, sebelum kita mulai untuk acara tutorialnya, yuk kita subscribe dulu, tekan tombol merahnya karena subscribe itu gratis, bro. Yuk kita mulai tutorialnya untuk mempersingkat waktu. Yuk simak sampai tuntas. Untuk memulai pembuatan animasi bendera berkibar, kita butuh 2 aplikasi. Aplikasi yang pertama yaitu Background Eraser. Aplikasi yang kedua yaitu KineMaster. Langkah pertama, kita membutuhkan bahan mentah berupa bendera merah putih. Kita pilih bendera merah putih. Kita butuh bahan dasarnya yaitu bendera untuk kita edit. Mungkin ini kita download dulu, download gambar. Setelah kita download, kita buka yang namanya aplikasi Background Eraser. Langkah pertama, load a photo.
speednya kita perlambat aja, makin-makin aja. Oke. Nah, ini kita panjangkan sesuai dengan durasi yang di atas. Ya. Nah, karena ini nggak terlalu kepake, panjangan kita potong aja. Subscribe juga ya.